kita Polda Jawa Tengah hari ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 yang diduga pelaku ya, menimbun barang-barang yang langka. Terutama di sini sudah kita lihat di depan ada masker yang sekarang banyak dicari dan langka di pasaran ya. Kemudian juga ada antiseptik ya, gel. Antiseptik gel ini juga yang sudah kita amankan. Ini kurang lebih barangnya antiseptik kurang lebih 208 botol, dan kemudian ada masker ini kurang lebih ada 4.000 ya, kurang lebih. Barang bukti yang lain ini sebenarnya banyak dari pelaku yang diduga yang saat ini masih kita periksa dengan inisial A ya, inisial A ini 45 tahun, inisial M 24 tahun, dan usia AU ini 45 tahun.